Oke, kembali lagi dari Media Center Tunas Daud. Kali ini kami membagikan bagaimana panduan mengirimkan tugas dua file ya. Banyak pertanyaan untuk hal itu, dua file atau dua zip, dua PDF itu bagaimana caranya? Nah, di sini contohnya saya akan mengirimkan dua gambar ini. Kita simpel aja. Klik keduanya. Ya, atau di drag ini ya. Klik kanan. Ya, klik kanan. Kemudian nih. Add to picture rar. Dijadikan file WinRAR ya. Biar jadi satu. Oke. Nah, ini sudah jadi satu. Di dalamnya picture ini itu ada dua gambar. Ini nanti yang akan di-upload di e-learning. Nah, apabila komputer Bapak Ibu belum terinstal WinRAR, sudah kami siapkan ya di aplikasi di website panduan belajar.tunas.org, terus klik panduan. Kemudian diunduh aplikasi. Ya, diunduh aplikasi. Nah, ini WinRAR 32 bit. Klik di sini, unduh di sini, ada WinRAR 64 bit. Apabila Bapak Ibu masih bingung, komputer saya 32 bit atau 64 bit, bisa dilihat. Contohnya seperti ini. Klik Explorer ya. Atau di sini ya, di PC ini, diklik kanan ya, klik kanan Property. Nah, di sini ada nih keterangannya System Type. Ada 64 bit. Ini komputer kami 64 bit ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengecek 64 bit atau 32 bit ya. Di PC klik kanan kemudian property. Ya. Oke. Kemudian ini file tadi sudah jadikan satu ya. Sudah jadikan satu. Jadi, kemudian pengumpulannya seperti biasa kirim tugas. Kemudian cari file tugas yang akan dikirim tadi di picture ya. Nah, di ini WinRAR ini di upload, open, terus kirimkan tugas. Nah, nanti wali kelas akan menerima WinRAR tersebut. Di dalamnya banyak tugas yang bisa dijadikan satu. WinRAR bisa menyatukan semua file atau folder sampai ratusan bahkan ribuan untuk jadikan satu ya, tergantung kebutuhannya Bapak Ibu berapa file yang akan disatukan ya. WinRAR juga bisa menyatukan folder juga ya. Contohnya folder ini saya blok semua empat-empatnya, klik kanan ya, jangan lupa. Nanti kalau sudah menginstal WinRAR langsung otomatis ada keluar ini, add to archive atau add to picture rar, langsung bisa. Nah. Oke. Nah, ini cara mewinrar folder. Tadi mewinrar picture, kalau foldernya filenya banyak jadi winrarnya juga lama. Tadi cepat ya dua gambar ya. Oke, berikut panduan bagaimana cara mengirim tugas dua file atau lebih. Kesimpulannya kita jadikan satu di WinRAR, kemudian WinRAR itu dikirim, dikumpulkan lewat e-learning. Terima kasih sudah melihat panduan ini.